Halo guys, kembali lagi dengan saya Anis Hidrap. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti oli gardan. Ya, oli gardan bukan oli mesin. Caranya itu sangat mudah. Anda siapkan kunci nomor 12, maukah itu kunci Y, kunci T atau kunci SOP. Semua bebas. Yang nomor 12 ya guys ya. Lalu Anda ke bawah dulu, bawah motor seperti ini. Kita baring. Lalu cari lubangnya. Nah, ini ada lubangnya ya guys ya. Itu. Ini tempat bautnya tadi karena saya sudah ganti olinya. Nah, pertama-tama itu kita buka ini tutupnya. Setelah terbuka, Anda siapkan wadah di bawah lubang tadi, maka olinya akan keluar. Anda tampung untuk sementara waktu. Setelah itu, setelah benar-benar kosong dan sudah bersih, Anda tutup kembali. Tutup dulu yang di bawah ya. Sekarang kita isi olinya di sini. Kita buka ini, gampang sekali dibuka ini, bisa pakai tang, bisa. Kita ambil olinya, lalu kita tuang. Selesai, sangat simpel bukan? Sudah selesai. Ganti oli gardan telah selesai. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe.